Farah, ya. Kamu udah ganti lagi warna rambut? Iya. Kan kamu suka gonta-ganti warna ya? Ya lumayan. Kenapa sih rambut kalau digonta-ganti? Kayak aku dong, kuning terus. Tapi gimana sih, ini mungkin bisa buat inspirasi orang-orang. Ada tipsnya nggak cara merawat rambut? Kalau aku lihat kamu itu lembab ya rambutnya, bagus. Kalau aku kering. Ya mungkin. Panasan dikit kebakar. Masalahnya mungkin pakai ini kali ya. Pakai apa? Gak ya pakai sampo lah. Man saponya cap nok ceplok. Kalau kamu kan kalau di warna kan ada apa rawat perawatan gitu. Kalau kamu biasanya dirawat pakai suster apa sendiri? Sakit atau apa sih, Mas? Ya kan rambut atau di rumah sakit? Ya siapa? Ya kan suster kan yang merawat. Oh iya. Iya, di salon kan suster juga namanya. Aku pakai sampo doang. Oh, sampo. Jadi enggak dirawat. Enggak. Enggak. Tapi kok bisa bagus begitu? Siapanya yang bagus? Oh, yang mahal. Parah. Itu berapa kali warna udah diganti-ganti sama kamu? Merah, hijau udah pernah juga. Dua-dua. Enggak takut rusak rambutnya diwarna-warnain? Alhamdulillah sih enggak ya. Kan pakai sampo mahal tadi. Oh, jadi itu tipsnya supaya enggak rusak rambutnya ya. Iya, tergantung juga sih. Mungkin rambut aku juga rambut yang enggak gampang buat rusak gitu. Biasanya berapa lama kamu ganti warna lagi? Biasanya kalau misalnya aku 2 bulan aja deh habis itu aku ganti lagi gitu. Enggak ditarget. Kalau udah luntur ya aku ganti. Oh, tunggu sampai luntur dulu ya. Iya, kayak gini nih. Kalau Riri suka dicat? Kebetulan enggak, karena emang rambutnya aslinya hitam banget. Nah, kalau mau diwarnain tuh harus di-bleaching dulu. Nah, aku enggak mau rambutnya takut rusak. Emang sih yang dan pernah sih nyobain bleaching. Warna coklat tapi enggak cocok, jadi coba hitam ungu. Aja. Ungu gitu coba. Oh, gitu. Jandanya udah lewat kan? Oh iya. Sekarang udah lewat. Emang ungu janda? Katanya gitu. Oh gitu. Berarti ini janda sih. Ibu enggak mau. Iya. Oke, Paradila. Selain suka warnain rambut, kamu suka banget katanya nonton Korea. Iya. Suka apanya sih dari film Korea itu? Apa ya, aku suka udah lama sih. Dari emang sebelum booming-booming di Indonesia juga aku udah suka. Oh, kamu udah nonton dulu? Iya, aku udah nonton. Apa karena ganteng-ganteng mereka? Oh, enggak. Pertama dari alur ceritanya mereka bagus. Oke. Itu yang membuat kamu tertarik ya? Iya. Yang kedua pengambilannya juga bagus. Kelihatannya tuh kayak smooth banget. Smooth gitu. Ya, smooth kecil gitu. Pengambilan gambarnya bagus, warnanya bagus, sisi ceritanya juga bagus gitu. Tapi terus, bukan berarti yang film di Indonesia nggak bagus ya? Oh enggak lah, nggak berarti kok bagus juga Indonesia. Oke, ini kalau berbicara tentang drama Korea, ternyata ada fans ini talk show di Korea. Kita lihat video kiriman dia. Ini dia. 안녕하세요. Halo Kang Sule, halo Mas Andre, apa kabar? Aku Amelia Tantono, pemeran Yulia dalam mini web drama Lunchbox. Pertama-tama minta maaf dulu nih, karena aku gak bisa main ke rumahnya Kang Sule, soalnya aku harus kerja di Seoul. Padahal pengen banget loh ngobrol-ngobrol langsung sama Kang Sule sama Mas Andre. Oh iya, sekarang aku lagi ada di Gyeongwo Palace nih, aku lagi mau jalan-jalan. Gyeongwo Palace ini adalah istana paling besar dan paling banyak dikunjungi di Korea. Yuk, kita ke dalam. Tada! Sekarang aku lagi pakai hanbok nih, baju tradisionalnya Korea. Jadi di sekitar istana ini banyak tempat penyewaan gitu. Kita bisa sewa hanbok, terus jalan-jalan keliling dalam istana sambil foto-foto. Seru banget kan? Kang Sule sama Mas Andre nggak mau main-main ke sini. Ayo dong main ke sini. Nanti kalau ke sini aku anterin jalan-jalan deh. Aku ada pertanyaan juga nih buat Kang Sule. Kang Sule kan udah pernah duet sama penyanyi Korea. Kapan main dramanya, Kang? Kang Sule kan ganteng, keren. Gak kalah sama Lee Min Ho. Pokoknya aku tunggu kabar baiknya ya dari Kang Sule. Dan jangan lupa kalau datang-datang ke Korea, jangan lupa kontak aku. Nanti kita jalan-jalan bareng deh. Ya udah kalau gitu, sekian dulu ya. Aku mau jalan-jalan lagi. Iya. Nanti aku kontak kamu ya. Kamu di Korea, dia sering nonton ini talk show dan ternyata dia ini adalah pemain drama Korea, ya, orang Indonesia yang main drama Korea yang judulnya Lunchbox. Nah, itu luar biasa sekali ya. Biasa. Sule kan pernah ke Korea ya, Le? Pernah ke Korea di sana, Le. Ke tempat yang itu juga nggak istana? Mukanya itu. Sama semua tuh orang. Sumpah. Gua ketemu sama orang, set, lewat lagi. Ini yang tadi gua bilang. Aslinya, Le, sama. Tapi memang dari sisi apa orang-orangnya tuh cinta produknya sendiri, Le. Nggak ada mobil-mobil Jepang, mobil Amerika, nggak ada. Mobil dia aja. Korea. Iya.
sama dari Kroya kalau ini. Bawa Mamang bawa apa? Mamang bawa tanda mata. Tanda mata buat siapa? Tanda mata buat Ririn. Amasa Aia. Au. Saya mau ngasih tanda mata buat Ririn. Tapi saya ngasihnya pakai singesong ya, Le. Oh, harus, Mang. Harus. Hidup itu harus penuh dengan seni. Ada yang salah dengan hati ini. Saat lihat Ririn kok langsung rindu. Kau tahu rasanya yang gak tuku. Kau harus bisa bisa ke lapang bola. Pulangnya bisa lewat rumah tetangga. Karena kamu suka matanda mata. Tuhannya bisa kan saya nggak kura-kura dalam perahu. Kura-kura tidak tahu ya. Kura-kura sedang belayar. Oh. Mang, kok yang dikasih cuma Ririn? Kok para nggak dikasih? Saya modalnya cuma buat beli kura-kura. Ya, bener nggak ada lagi ongkosnya ini juga saya yang nikir. Ah, itu satu lagi ya. Oh, iya. Ah, iya, terima buat, kasih ya. Iya, sama-sama. Nah, ini buat nah, para dealer. Terima kasih aja. Saya kasih inilah. Nih. Beda jauh banget ya. Terima aja, Farah. Yang ade. Semuanya juga gak apa-apa buat ya, teman-teman. Lek, Lek. Jidat lo. Emang kadang-kadang kalau kesini suka kacang sama kuaci gitu. Ya, dia saban-saban kalau lu nyanyi kacang ya, kuaci begitu. Rusak. Orang gerakannya begini, Andre, gimana coba? Gerakannya cuma begini. Terus terangkat ke atas begini jadinya. Gitu. Memang ya, kalau ngomong masalah kacang gak, dan kuaci, itu ada istilah kacang lupa kulitnya. Hmm. Tapi yang jadi pertanyaan saya, kenapa gak ada istilah kuaci lupa pembelinya? Kemarin juga pernah di apa pabrik roti bagian nyicipin, Rek, kan ada tuh tugasnya dipecat. Kenapa? Habis semuanya. Satu pabrik. Dicicipin namanya.